Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, masyarakat tidak terlepas dari gadget dan internet. Untuk itu, literasi digital sangat penting dalam era digital yang semakin maju. Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan seorang individu dalam menggunakan perangkat digital secara efektif dan bertanggung jawab. Jadi, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan seseorang dalam menggunakan perangkat digital saja. Namun lebih jauh, bagaimana seseorang dapat menjaga keamanan data-datanya, ataupun bagaimana seseorang dapat menjaga etika di ruang publik media sosial. Dengan literasi digital, diharapkan masyarakat lebih terampil dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat, serta dapat menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan baik dalam kehidupan. Walau demikian, kemampuan literasi digital di masyarakat Indonesia dapat dikatakan belum mencukupi. Ini tercermin dari banyaknya masalah-masalah sosial yang muncul dalam penggunaan teknologi digital seperti kejahatan cyber, kekerasan di dunia digital, bullying, perdagangan orang, pelecehan seksual, dan sebagainya yang hadir di ranah digital. Pada tahun 2022 yang lalu, kami telah melakukan kajian terkait literasi di 3 kota di Indonesia. Kami menggunakan metode diskusi kelompok terfokus dengan peserta yang sangat beragam, meliputi siswa, guru, orang tua siswa, para pegiat literasi, dan para pengurus perpustakaan di daerah. Hasil kajian kami menunjukkan bahwa literasi digital tampak masih sangat lemah, terutama di kalangan orang tua. Hal ini dapat dimengerti mengingat sebagian besar usia orang tua saat ini merupakan generasi yang tergolong sebagai digital migrant, yaitu mereka yang tidak terlahir di masa digitalisasi telah mapan. Dan ini bukan terkategori sebagai digital native atau mereka yang terlahir saat dunia telah memasuki era digital. Meskipun telah banyak orang tua saat ini yang terbiasa menggunakan gadget untuk berkomunikasi dan membuka media sosial, namun para orang tua pada umumnya tidak memiliki kemampuan digital yang memadai, terutama juga untuk dapat mengontrol penggunaan gadget dari anak-anak mereka. Oleh karena itu, para orang tua seringkali merasa khawatir terhadap konten-konten yang dikonsumsi anak-anak mereka. Terdapat perbedaan tingkat kemampuan menggunakan perangkat digital di kalangan orang tua dan anak-anak. Orang tua bisa dikatakan belum cukup terampil dalam menggunakan teknologi digital dibandingkan anak-anak yang telah terbiasa menggunakan gadget pada usia dini. Hasil kajian kami juga memperlihatkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pembudayaan literasi digital di masyarakat kita. Pertama, walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia telah menggunakan gawai, kesenjangan digital di Indonesia dapat dikatakan masih tinggi. Hal ini yang membuat program-program literasi digital sulit dilakukan karena keragaman situasi dari kesenjangan tersebut. Kedua, sosialisasi dan program-program literasi digital, terutama yang terkait etika dan keamanan digital bagi orang tua maupun di sekolah dan di komunitas-komunitas, dirasakan masih sangat kurang. Kami juga mengidentifikasikan bahwa masih banyak pengelola sekolah dan perpustakaan yang belum cukup memahami literasi digital, sehingga sulit juga untuk mendorong sekolah dan perpustakaan melakukan program-program literasi digital. Selanjutnya, sumber pembiayaan literasi digital juga masih terbatas, sehingga baik di sekolah dan di komunitas, program-program literasi digital itu sebenarnya masih sulit dilakukan. Program-program literasi digital sebaiknya terus digalakkan di sekolah. Selain juga perlu untuk melakukan kajian-kajian lebih lanjut terkait pentingnya literasi digital untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional. Namun, bila hal ini belum memungkinkan, maka sekolah-sekolah sebaiknya mengintegrasikan literasi digital pada kegiatan di luar kelas atau mata pelajaran di dalam kelas.
Program literasi digital di sekolah dapat juga ditujukan baik untuk siswa maupun bagi guru. Dengan literasi digital diharapkan guru dan siswa akan mampu mengenali dan menyaring berbagai informasi yang tersebar di media, sosial, juga internet. Dan mereka tidak akan mudah terjebak dalam berbagai penipuan maupun pencurian data-data pribadi dan juga dapat lebih terampil secara digital serta dapat berpartisipasi lebih luas dalam dunia digital. Selain itu, program literasi digital yang lebih sederhana juga sebaiknya digalakkan dalam komunitas-komunitas di masyarakat yang menyasar pada para orang tua, supaya para orang tua dapat mengenali berbagai masalah yang ada di dalam dunia digital dan terus bisa mengupdate perkembangan teknologi digital, serta mampu paling tidak mendampingi anak-anak mereka dalam penggunaan teknologi digital. Dalam hal ini, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Pemerintah dapat bekerja sama dengan para pegiat literasi dan dunia usaha untuk menggalakkan program-program literasi digital bagi masyarakat. Walaupun pemerintah telah melaksanakan banyak program literasi digital, namun berbagai kegiatan literasi digital tampaknya masih harus terus didorong. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, para pegiat literasi, keluarga, guru dan siswa, serta masyarakat luas termasuk dunia industri dan dunia usaha, tampaknya diperlukan untuk mendorong pembudayaan literasi digital.